Seorang pengedar narkoba ditangkap Polres Tagabus Lampung. Pelaku kerap mengirim narkoba ke rutan Kota Agung. Polisi menggerebek rumah seorang pengedar narkoba di Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Tagabus Lampung. Saat digeledah, dari tangan pelaku Memeng, polisi menemukan 2 paket sabu dan 3 butir ekstasi. Memeng kerap memasok sabu ke belasan napi di rutan Kota Agung. Narkoba diselundupkan ke rutan dengan cara menyamar sebagai pengunjung dan narkoba disembunyikan di dalam botol pelembab kulit. Modus operandinya dengan cara dia memasukkan ke hand body. Jadi hand body itu dibuka, dibuatnya pakai plastik, dimasukkan ke dalam, ditutup kembali. Jadi seolah-olah plastik hand body tersebut masih dalam keadaan tersegel. Polisi pun telah mengidentifikasi 13 napi di rutan Kota Agung yang memesan narkoba kepada Memeng. Dari Tagabus Lampung, Pujiansyah, Hardi TV One mengabarkan.